Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Ketua RT Kasus Vina dilaporkan ke Mabes Polri, diduga beri kesaksian palsu. Keluarga para terpidana Kasus Vina dan Eki berencana melaporkan Abdul Basren ke Mabes Polri. Basren menjabat sebagai Ketua RT2 RW10 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon saat kasus ini terjadi pada tahun 2016 silam. Hal itu dilakukan lantaran keluarga para terpidana menilai Pasren membuat fitnah dan kesaksian palsu. Sebelumnya dalam amar putusan disebut Pasren mengaku lima terdakwa yakni Eko, Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan keluarga terpidana yang saat itu bertemu dengan politisi Dedi Mulyadi. Mereka memastikan bahwa pada saat malam kejadian para terpidana ada dan tidur di rumah kontrakan Pasren bersama anak Pasren Kahfi. Aminah, kakak dari terpidana Suprianto juga menepis kesaksian Pasren yang memintanya untuk berbohong. Menurut Aminah, justru saat itu ia bersama empat keluarga terpidana lain yang datang ke rumah Pasren waktu maghrib meminta Pasren berkata jujur. Saat itu, mereka tak didampingi pengacara. Ia juga memastikan tak ada keluarga yang sampai bersimpuh duduk di pangkuan pasren, seperti yang disebutkan dalam amar putusan. Justru, keluarga hanya duduk di bawah sementara pasren di kursi. Atas tuduhan dan kesaksian itu, keluarga terpidana berencana melaporkan pasren ke Mabes Polri. Demikian berita terkini terkait ketua RT kasus Vina dilaporkan ke Mabes Polri diduga beri kesaksian palsu. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noristera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.